بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم على حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مصنف رحمه الله تعالى وأدام نفع في علم في دارين آمين وسنه dan hukumnya sunnah وسنه dan disunahkan qiraatu surati kahfin akan membaca surah kahfi yaumal jumu'ati pada hari Jumat walailataha dan malamnya. Jadi disunahkan tuh malam dan ya hari ya siang dan malam sunnah baca surah Al-Kahfi. Kenapa li ahaditsa fiha? Karena ada banyak hadis padanya. Jadi banyak hadis yang menjelaskan akan kesunahan membaca surah Kahfi siang dan malam. Wa qira'atuha na'aron akadu dan membaca surah Kahfi di siang hari itu lebih dikuatkan. Jadi sangat lebih kuat lagi bacanya siang. Wa aulahu ba'da subhi musa'atan lil khairi. Dan yang lebih utamanya lagi setelah subuh. Karena untuk segera kepada kebaikan. Wa ayyuksira minha wa min sairil qur'ani fihima. Wa ayyuksira dan bahwa ia memperbanyak minha daripada surah Kahfi wa min sairil qur'ani dan daripada sekalian Al-Qur'an fihima pada waktu siang dan malam Jumat. Ya, diperbanyak surah Kahfi Al-Qur'an. Ya. Paling banyak itu adalah paling sedikit banyak, paling sedikit banyak. Jadi banyak yang paling dikit adalah 3 kali. Wa yukrahu dan dimakruhkan al-jahru bi qiratil kahfi wa ghairihi an ahsala bihi ta'adzin li musallin aw na'imin. Wa yukrahu dan dimakruhkan al-jahru akan mengkeraskan mikiratil kahfi dengan baca surah Al-Kahfi, ughairi dan lainnya, surah-surah yang lainnya Al-Quran, in hasola jika hasil bihi dengan sebab mengkeraskan itu ta'adzin mengganggu orang lain limusolin bagi orang yang sholat au na'imin atau yang lagi tidur. Kama sarrohan nawawiyu fi kutubih, sebagaimana telah menjelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab-kitabnya. Masya Allah, Islam betapa menghormati orang yang tidur. Orang yang tidur, tapi tidur yang pada waktunya, gitu ya. Tidur yang pada waktunya. Orang yang lagi sholat, ya, jangan sampai keganggu dengan gara-gara keras bacaan Al-Quran. Wa qala syaikhuna dan telah berkata oleh guru kami fi syarhil ubabi dalam syarah ubab guru kami Syekh Ibnu Hajar Al-Haitami, yang bagi seyogianya hurmatul jahri haram keras, ya, hukumnya haram keras bil qiraati fil masjidi dengan baca Al-Qur'an di masjid, ya, baca Al-Qur'an di masjid tadi kalau mengganggu orang lain. Kalau mengganggu orang lain, kalau enggak ya enggak apa-apa. Pakai speaker lagi acara ya, kan keras banget. Wa amala kalam Nawawi dan beliau guru kami membawa pemahaman, ya, menghamalkan, maksudnya membawa pemahaman akan kalam Imam Nawawi bil karohati dengan makruh. Alama idza khaffat ta'dhi atas
sesuatu apabila ringan oleh mengganggunya, menyakitinya. Kalau ringan itu maksud beliau tadi, ya makruh itu maksudnya mengganggunya ringan. Nah kalau mengganggunya benar-benar mengganggu, haram. Wa ala kaunil qiraati fi ghairil masjid, dan atas keadaan membaca Al-Qur'an pada bukan masjid, dia mengganggu. Nah, kayak begitu dah tadi hukumnya. Wa iksaru salatin, dan sunat memperbanyak salawat ala nabi kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaumaha pada hari Jumat, walailataha dan malam Jumat. Kenapa? Lil akhbari sahihatil amirati bizalika. Karena ada hadis-hadis yang sahih yang memerintahkan dengan demikian itu memperbanyak salawat Nabi. Fal iksaru minha afdalu min iksari dzikrin au qur'anin lam yarid bi khususihi. Fal iksaru, maka memperbanyak minha daripada salawat, afdalu itu lebih afdal, min iksari daripada memperbanyak zikrin daripada ya memperbanyak zikir au qur'anin atau al-qur'an lam yarid, yang enggak datang enggak warid bi khususi dengan kekhususannya. Jadi di sini betapa penting, betapa kuat amalan yang warid. Jadi amalan warid ini penting, kuat akan kesunahannya. Lebih afdalan baca salawat, ya, karena itu waridnya hari Jumat, malam Jumat perbanyak salawat, itu waridnya begitu. Jadi kalah yang lain tuh, zikir biasa kalah, baca Quran kalah dengan baca salawat. Jadi perbanyak salawat sebanyak-banyaknya di hari atau di malam Jumat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Kan ringan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Asikan gitu ya. Masyaallah. Suaranya sedang, pelan tapi enak. Subhanallah. Salawat Nabi. Ya. Itu udah berapa baca sebentar dong tuh. Ya. Masyaallah. Nikmat. Jadi satu amalan bila mana kita amalkan dengan penuh keikhlasan, nikmat, enak. Habib Munzir salawatnya itu 1000 kali setiap hari. Qalahu Syekhuna, telah mengatakan akan dia oleh guru kami. Wa du'ain. Nah, kemudian dan disunahkan doa. Fi yaumiha, pada harinya. Hari Jumat. Raja'a, karena mengharapkan ayyusadifa, bahwa bertepatan ya doa saat al-ijabatnya, akan waktu ijabah. Biar bertepatan tuh dengan waktu ijabah. Wa arjaha, dan yang paling penuh harapannya adalah min julusil khatibi ila akhir sholati, dari mulai duduk khatib ya di atas mimbar sampai akhir sholat. Nah di situ tuh curi-curi waktu untuk berdoa, curi-curi waktu untuk berdoa, dari mulai khatib ya duduk di atas mimbar sampai selesai sholat. Curi-curi waktu. Mencuri apa yang boleh? Ini di sini. Mencuri ini boleh. Ya.
ya. Doa itu habis imam khatib khutbah yang pertama kan baca selawat. Baca selawat langsung doa kita. Doa. Curi-curi waktu. Minta apa yang kita pengen minta. Baca kitab susah banget. Ya Allah, berikan aku bisa kelihayan baca kitab enggak salah mulu ya Allah. Minta sama Allah. Minta. Kenapa? Karena disuruh sama Allah. Ud'uni astajib lakum. Allah senang kalau diminta. Beda sama kita, kalau kita diminta mulu enggak senang. Kalau Allah senang. Ya kan? Kalau diminta mulu senang enggak? Diminta mulu senang enggak? Minta beli gitu ya. Tapi Allah senang. Maka disuruh sama Allah. Ud'uni astajib lakum. Doalah kamu, mintalah kamu, aku akan kasih. Wahya lazatun latifatun, dan dia itu doa itu waktu yang sangat lembut, artinya sebentar sekali waktunya. Jadi enggak panjang dia waktunya tuh. Waktu saatul ijabah enggak lama, enggak cepat. Nah. Lahzatun latifatun, cepat sekali. Jadi waktu tadi antara duduk imam di atas mimbar sama selesai sholat bukan penuh semua, tapi waktu itu ada di antara itu dan waktunya sangat cepat sekali. Jadi pergunakan dengan baik-baik. Wasoha dan soeh, keterangan annaha, oleh bahwasanya akhiru saatin, akhir waktu, sah saja keterangan ini ba'dal asri, setelah asar, saatul ijabah, wa fi lailatiha, dan pada malamnya. Lima ja'a, karena ada keterangan yang datang anis syafi'i, dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, annahu, bahwasannya Imam Syafi'i balagha, telah sampai berita ya kepadanya, anna du'a, bahwasannya doa yustajabu, ya, diijabahkan padanya pada waktu, ya, padanya pada waktunya, pada waktu ya. Ya, waktu habis asar. Ya. Habis asar dan pada malamnya. Wa annahu, dan bahwasannya istahabba'u fiha, ia mencintai akan doa padanya pada waktu tadi asar dan malamnya. Wasunnah iksaru fi'lil khairi, dan disunahkan memperbanyak kebaikan, melakukan, memperbanyak melakukan kebaikan fi'ima pada keduanya, ya, pada hari Jumat dan malam Jumat, kasodakati, seperti sodakah wa khairi dan lainnya, ya. Wa ayastagila, dan dia sibuk fi tarikhi pada jalannya, wa huduri, dan pada hadirnya, mahala salati, di tempat salat masjid, bikiraatin, dengan zikir, dengan baca Quran, au zikrin, atau zikir. Afdaluhu, paling afdalnya, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca salawat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam, qabla al-khutbati, sebelum khutbah. Wa kadza alat al-khutbati, begitu pula ketika khutbah. Ketika khutbah juga enggak apa-apa. In lam yasma kama marra, jika ia tidak dengar akan khatib, akan khutbah. Ya. Jika ia enggak dengar akan khutbah kama marra, sebagaimana telah lalu keterangannya. Kalau dia dengar, dengerin. Lil akhbaril murghibati, karena ada hadis-hadis yang ya menggemarkan, yang memotivasi, fi zalika, pada demikian itu. Yang menstimulasi, ya, yang mendorong, yang mentarghibkan. Wa ayyaqra, dan dia baca akibat salami, setelah salami, minal jumu'ati, daripada Jumat.
qabla yasniya rijlai, sebelum dia melepit dua kakinya, sebelum dilepit dua kakinya, wa fi riwayatin, maksudnya dia rubah tempatnya gitu ya. Pada satu riwayat qabla ayatakalama, sebelum dia bicara. Baca apa? Al-Fatihah, Fatihah wal Ikhlas dan surah Al-Ikhlas, wal Muawwidzatain, dan dua yang diauzukan. Dua yang berauzu. Sabaan 7 kali, lima warda, sebagaimana telah datang keterangan annaman qara'a, siapa yang baca akan dia, ghufira lahu, maka diampuni baginya, mata qadama, apa yang lalu, min zami, daripada dosanya, wa mata akhara, dan apa yang akan datang. Wa utiya minal ajri bi'adadi man amana billahi wa rasulihi, dan diberikan daripada pahalanya dengan sejumlah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Tapi kalau saya, kaki saya rubah. Kalau saya rubah. Kenapa rubah? Saya pengen nolong orang yang makruh tuh, biar kagak makruh tuh. Ya. Karena syaratnya bangun supaya kagak makruh, kalau imam udah bangun. Itu. Kalau imam udah bangun. Kalau kita pulang aja imam belum bangun, kita makruh. Makmum tuh. Nah, saya pengen nolong makmum, jadi saya rubah. Nanti masalah pahala terserah Allah aja dah. Ya. Wallahu a'lam bishawab.